Belum banyak yang tahu jika di Kecamatan Modo Inding kini memiliki kampung wisata yang berada di Desa Pinasungkulan Utara, berlokasi di tengah perkebunan hortikultura dengan deretan rumah-rumah unik. Tentunya ini merupakan hal yang menarik dan wajib untuk Anda kunjungi. Belum banyak yang mengetahui jika di Kecamatan Modo Inding, Kabupaten Minahasa Selatan, yang berjarak sekitar 133 km dari Manado, ibu kota Provinsi Sulawesi Utara, memiliki kampung wisata. Kampung wisata ini berada di Desa Pinasungkulan Utara, berlokasi tepat di tengah perkebunan hortikultura dengan suhu udara dingin bisa mencapai 12 derajat Celcius. Saat ini sudah ada 6 rumah unik yang dibangun. Steri Kumendong, salah satu pemilik rumah yang memiliki konsep rumah terbalik, mengatakan dalam waktu dekat ini ia akan membuat sebuah kafe dilengkapi dengan room karaoke dan berharap desanya dapat terkenal dan banyak dikunjungi pelancong wisata. Belum tinggal sih, masih sementara dalam proses pembangunan rumah unik ini. Jauh dari kebisingan dan udaranya segar, dan juga ini ada rencana dari beberapa teman-teman untuk membangun kampung wisata Modo Inding. Iya, ada beberapa teman-teman yang merencanakan ini, dan sudah ada 6 bangunan yang sementara dibangun rumah-rumah unik, khususnya untuk rumah-rumah unik. Berharap ke depan ada tamu-tamu yang dari luar kota untuk boleh datang ditempatkan ini di kampung wisata untuk menikmati pemandangan Modo Inding, indahnya Modo Inding. Tentunya disambut dengan penuh hangat. Iya. Di tengah hamparan perkebunan hortikultura ini, kedepannya akan terus dibangun rumah-rumah unik sebagai daya tarik wisata ketika berkunjung ke Modo Inding. Mardi Golindra, TVRI Sulut, melaporkan. Saudara, berikut ini kita ikut.